Astaga, Firula. Udah pernah main dengan anak muda yang jadi orang ketiga antara dia dan Ari Wibowo. Ari Wibowo ungkap kenal dengan selingkuhan Inge Anugrah. Mereka udah main. Kasus perceraian aktor senior Ari Wibowo dengan istrinya Inge Anugrah saat ini sedang ramai diperbincangkan publik. Karena pasangan tampaknya rukun dalam rumah tangga selama beberapa dekade. Terkait gugatan cerai yang diajukan, Ari Wibowo mengaku menduga ada pihak ketiga di pihak Inge. Hal itu diungkapkan Ari dalam perbincangan di pagi hari. Saya menggugat cerai istri, ya, karena pihak ketiga, ujar Ari Wibowo. Aktor kawakan itu menyebutkan mulanya tak akan membongkar soal orang ketiga di rumah tangganya karena merupakan privasi persidangan. Ari Wibowo menyatakan bahwa dia akan buka-bukaan karena menurutnya pihak Inge telah membeberkan berbagai pernyataan yang dia sebut tak sesuai fakta. Karena memang dari pihaknya Inge dari awal itu mengatakan di sini tidak ada pihak ketiga. Kalau saya nggak klarifikasi secara hukum dianggap pembenaran, imbunya. Ari sendiri mengamini bahwa ia mengenal sosok orang ketiga di rumah tangganya. Kendati demikian, dia memilih bungkam dan enggan membeberkan secara mendetail. Aku nggak bisa membahas dalam untuk saat ini, ujar Ari. Kalau sudah menyangkut orang ketiga, sudah susah. Apalagi kalau udah pakai perasaan, udah main feeling dan feelingnya begitu dalam, udah susah, tuturnya. Lebih lanjut, Ari menyebutkan bahwa dia memiliki bukti bahwa ada orang ketiga di pihak Inge. Ada, tapi enggak bisa bicara panjang, kata Ari. Sebenarnya mereka sudah terjadi cukup lama, tapi saya baru tahu belakangan ini, imbuhnya lagi. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton dan nantikan video menarik selanjutnya. Sampai jumpa lagi.